Ada suatu bencana dan kondisi yang kontingensi, segera lakukan langkah yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi apapun. Karena masyarakat mau melihat bagaimana polisi saya bekerja. Alhamdulillah, setelah kami masuk ke dalam ke Palu, jadi sebanyak di Donggala terbakar lembaga pemasyarakatannya, 75 anggota kita tugaskan di situ untuk membantu pengamanan. Masuk kami ke Palu, Palu mati, Palu lumpuh total, karena mungkin di samping malam subuh hari kami masuk dini hari. Terus kami ke Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bayangkara itu 300 lebih mayat di situ, yang kemarin tinggal 261. Kami dokes katakan kami tinggal di sini. Nah, jiwa-jiwa kerja begini yang harus dimiliki oleh polisi-polisi. Sekarang saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang bekerja di Loli, itu mereka sungguh-sungguh bekerja. Makan, sadar. Tetapi itu yang harus kita lakukan, tampilnya petugas. Sama dengan sekarang, seluruh bantuan melalui darat lewat kita. Nah, bantuan ini harus sampai ke tempatnya. Tetapi sebelumnya, jalur yang dilalui ini harus kita berikan bantuan-bantuan itu. Kapolres dan Bupati kemarin, bahkan Gubernur tadi pagi saya sudah sampaikan, bahwa jalin bina komunikasi baik dulu antara polisi dengan mereka. Jalin dulu, bantu dulu mereka. Mereka butuh bantuan kok. Hancur rumahnya. Di Mamuju Utara ada 15 rumah kurang lebih runtuh. Itu rumah ada yang menyentuh. Maka saya bilang sama Pak Bupati, itu perhatikan dulu. Kemudian sambil katakan bahwa kami datang mau awal bantuan ke sana. Di Donggala, rata semua rumah. Kalau barang bantuan hanya lewat, Anda jadi di situ pun juga marah juga. Nah, ini empati namanya. Di situ kami bekerja, atas 7 Mabes Polri, kami kerja di situ.